Ada bapa kali sekiranya bapa lani yang tanya sayur itu banyak. Dengan takdir Allah Ta'ala tiba hujan balik lebih, bacalah dan Allahumma sayyibanna. Hak tu dia panggil doa sanggup hujan tu. Doa sanggup hujan. Bila nampak hujan nak mari tu kan, agak tak kalau hujan mari kan mudarat dah buat makan puluk ambur ni. Nampak gelap ni doa lah tu. Allahumma sayyibanna fi'ah. Maka Tuhan kali hatta hujan mari hatta hak barakah. Bukan hujan dia rusak dah. Hak ni dia hantar ajar yang berlaku apa? Tak lain tak bukan nak wik kita sebagai hamba khabar kata oh tua dia sendiri hatta mari, tapi bila hatta mari menyebab dia hantar hamba dia dirusak, boleh minta dia balik. Mana seperti dia hantar raja kita ni, babo ni pernah dengar sekali nah orang rapat dengan raja dia cerita kama dia orang orang panggil kok mana kok utang tu dok mengadu lawi di antaranya ke ha ke pangku raja negeri di Nara no, kata bahawasanya ain wak benar tak leh marah begitu begini. Dia pun selalu di antara minta projek perungkan di buat di antaranya cula petang kama dia buat tu ke raja turun mari gi tengok. Raja selalu royak pada rakyat jelata menggali lah pesen ni duk sampai tahun depan raja mari. Raja mari sudah tu rekaku nampak gedu di antara mata itu matanya. Raja tanya apa ya kata setakat ya teraja gali kelepatan tegak akhirnya nak makan telaga tak boleh. Raja pun selalu masuk di dalam kota dia, ia royak ke racini dia. Dia kata sudah dah. Dia kata ambon sudah mengaduk leher kapung dah. Dia pun ukar gali semula. Apa tu? Nak seperti begini eh. Mana di antara kita orang atas. Bila orang gendah minta kita. Setelah di antara kita di antara tak. Begitu di antara sepenuh. Boleh minta balik. Dia tak ada apa. Tuhan tak murid. Tuhan tak puas sangat kepada yang minta dia. Sehingga dia kata Allah Ta'ala dia serenuk dia kasih orang minta ke dia dan dia beci dia tak suka rela orang tak minta ke dia. Lain kita manusia beci orang wahai minta, kita kasih kepada orang tak minta. Tu kita hamba yang tak sama. Ha, bila begitu, bila nampak angin apa nak ribut mari, bacalah doa tu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Jadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Besok sekali babo klik becung di jalan. Kelik siapa dipalah berhenti di antara di tin kereta somak halah tu. Kama dia dah ada 1,000 mari duduk lepah batu, lepah. Kita nak ambil tafa'ul doa ni. Apa duduk baca-baca, tepat somak dia tak kena. Tapi tu habis patah wak lari. Rumuh habis sekali, 1,000 mari duduk ni. Duduk pulah habis patah wak tu. Apa-apa takut duk luar lah baca doa ni. Tu hawi ni. Tanda mula. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa unzu bika min syarriha wa syarri ma fi wa syarri ma ursilat bih. Macam tu. Kalau hujir maghribat apa nak mudarat tak tanami kita, Nabi suruh kita selalu doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'ah. Boleh tu. Nampak tu nah. Tu dia. Boleh tu dia antara terbih selama dunia menghidup. Memang tu. Dia panggil selama dunia. Dia kata selama umur dunia tu kan. Dia minta begitulah. Lagu mana dia terbih? Menghidup, memati, memelia, menghina dan sebagainya. Dengar anak-anak menghidup dunia tak ada tanami tak hidup balik dan mati di antara upuk tamu kobomi dan mati hak hinu jadi melio hak melio jadi hinu semua tu
Tuhan sebagai tua duk perbikan. Oleh itu munasabah rata di dalam hadis yang sahih, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sebiji sawi malaikat setelah izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegawai kejap gitu. Ha ni kita tak pegawai kejap gitu dia di wawih kita ni. Ya apa-apa tu hajar siap-siap belaka dah ya sebenarnya sekelola dengan hamba dia je. Sabit tu orang ahli sufi dia senok tak cuba dia. Ha tengok almarhumullah Tok Nevada duk cerita lah. Ada di atas si hamba Allah, dia tani di atas pokok timun Cina lah, rai-rai. Kami bawa siapa masa nak kerak buah, pergi tengok curi ke demo. Curi-curi ke demo, dia mari pongoh murih. Dia pakat tunggu kait anak beranak dia. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala mari satu orang tua, dia kata bersikar kat tepi tu. Dia faham, Datuk ni curi timu aku. Kepung lalu. Kepung sudah tu kawal anak, kawal penyek, sika, gong, balik tepi kebun. Tepi di antaranya kebun timu dia tu kak, pegai harap-harap dia timu tu. Orang tu suka keluar. Suka apa? Tuhan kelola kawal. Dia kata Tuhan kelola kawal. Pasal Tuhan tak izin dia harap amok. Amba tak boleh duduk sini. Apa hari ni buat sangat kata sikal lalu kot tu. Allah tengoknya siapa demu. Orang lain. Ha. Dia pun senok lah weh. Lepas pada tu Allah arut bekok tangan. Bekok tangan. Mipi yang lagi minta maaf dia tu. Nah ya anak. Tengah kelola dengan dia. Yang sabit tu kita semua ke. Terkadang dia cuba kita dengan harta benda. Harta duk molek. Curi ke demo. Ha, yang kelola dah tu. Nampak apa? Kita ingat ke dia. Bila curi, kalau orang bila bercuri, dia pergi mengadu kepada orang bukan Tuhan. Tak pernah lagi tu. Bila dia kenal, dia kelek ke Tuhan. Eh, apanya kesalahan tu. Tengok almarhum Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri adik bagi Habib Hasan Syatiri tua kitua ribat tarim. Ya ribat tarim lah asal buka asal di antar pondok di ribat tarim. Anak murid ketubik di situ berapa belah ribu alim lagi pula wali. Dia ketika tu masa komunis kuat. Kemudian dia tubik dua pada umur komunis bawa kereta ke tepuh. Tepuh dia jatuh dah parit. Dia tak khabar. Kami ni berhenti kereta nak pergi bedai pula tu. Tengok tak khabar tak mati dah. Bawa kami ni pergi pun bangun. Bangun berjara patah. Orang jumpa ambil buat susu dia. Dia nak cerita lah. Lepas tu dia tak murah. Dia mikir apa tu hari terdek tu kini. Ah, aku terlupa baca rotik-rotik. Masya Allah. Hatu dia pernah ingat ke dia. Haa tu. Haa cuba tengok lah ni. Bukan nak kata anak banyak dah weh. Orang duk mari cari muhabbat. Nah kalau sebut tawabat dah kan. Haa. Mari kot surat. Kot patelung. Kot mana mari. Penuh mari sekawal kau mari. Tak ada apa hal ni. Mari bapa duk baca. Kata Masya Allah. Bapa duk jumpa dia kata. Mana katanya. Sebab musabab. Gi cari pintu. Untuk kenal ke Allah. Maka kita tuk gue tak beralakan lain. Dia jalan ni dia pucuk. Setengah itu berita wayak-wayak itu tidak ada kesalahan banyak dah kita. Lebih lagi pula di antara kita orang titih molek. Kita kan bila titih molek tu hatta ma'unah hatta khadam hari jago. Kemana khadam hak jago kita menepak tu supur dengan kita ada koli dah. Tiba-tiba kita di antara ambil orang jadi koli kita. Siapa masa kita tak buat molek ke dia. Jadi kerja letih duit kita. Hak dia gomor curi hak kita kelek tu. Sampai kali kita ingat pula kelek. Dia hidup tapi ma'unah kita. Sebab kita apa-apa kena pulang kelek. Apa dia sebab musabab dia silam mari. Oh ni dia. Pasal
Tuhan kita tubik sifat muhasabah. Oleh itu dah kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ha, setengah orang tu apalah ya kata ambon begitu gini. Risik reksa penuh ya kata masa hari tu dia biasa buat begitu. Ha ni dia panggil sebab-sebab pemelah. Agak tak kena tak apa. Ha, kita boleh tahu makna kata nak serti katanya. Tujuh murad tadbir kok tu kok ni siapa? Allah je. Allah dia panggil al-mudabbir. Tua yang uruskan apa kerja kita. Adapun habuah kita hamba ikhtiar usaha je. Haman ikhtiar usaha bahasa ke hamba. Bila ikhtiar usaha bahasa ke hamba, hasab itu di antara hadis yang sebut kata ad-du'a yaruddul qadha tu. Doa boleh di antara menolak akan qadha. Tapi qadha mana? Qadha yang dua. Qadha mu'allak. Nukah itu. Qadha mubram tak boleh lulus sama sekali. Begitu as-sadaqatu tudfi'ul bala. Ha. Sedekah boleh di antara mupadam di antara bala-bala. Ada satu ketika sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu mengadu ke Rasulullah, "Wahai Allah, dia sakit." Nabi kata, "Kalau orang sakit, mungkin sedekah di antara niat kifarat dia." Maka sedekah menyebab jadi ubat besar menghilangkan penyakit dia. Ah, ada sihma Allah ia kenal dia cerita. Ia berkenal dengan siapa ke dia tu habis teriuk kata dia baru hingga apa tak itu. Kis anak dia dua wadid. Eh Masya Allah, kalau kita boleh jadi super budak ni boleh buat contoh. Pak orang tu yang mari Muhammad. Dia ni yang mengaji di condai ada cerita dia. Orang tua dia agak saya rapat dengan mula Bapak D ni. Dia panggil Bede lah. Ngaji bumi sekali. Bahkan dia, dia mengaji bumi, dia duduk di Phuket. Asal di masjid tu orang tiga empat orang. Dia duduk di situ terbiah-terbiah. Dengan siapa kan ratus-ratus orang. Dia pun kelek duduk. Anak dia tahu warga jadi. Jadi di antara duta di Dubai sore. Jadi kapten kapal sore. Hak kapten kapal gaji 100,000 sebulan. Hak di antara gaji duta tu satu lebih. Dia kata ayah, tak usah kerja ke apa. Cukup tak 10 ayah makan 1,000. Dia nak beri ke ayah, duit banyak. Kamu dia, ayah dia tengok akhlak anak dia ni, dia dia cerita apa-apa tu, baik mata apa. Dia kata ayah, boleh adik siapa pekat nak begitu ayah. Ambo dok berhati dekat masa susah dulu. Dia ayah ingat dak kita duduk di sini di kot lubang ni dulu sebelum nak pindah dak sana. Ayah hatam mengaji di Mu'oh itu. Naik kereta tambah. Orang nak tua kereta minta duit tambah. Ayah tak cukup kereta. Ingat dak? Dia dak berhati tengok. Lepas tu orang tu tambah 2 kot, 3 kot duit kita. Ia pegang ingat situ. Dia kata ambon tak boleh duduk. Lalu itulah kalau dia naik kereta, dia naik mana turun jalan, tengok orang sesok, tak patah dia bagi lah. Satu. Dia pakak nak gitu lalu. Lepas tu ayah dia kena hingga orang tu. Kena, hingga. Kif anak dia wahai sedekah. Haa, sabit tu kita sedekah. Niat di atas Tuhan tu, mungkin farak kesalahan kita, dekat salah almarhum mula-mula kita kata. Ni yang kerja buat apa-apa tak biasa sebut sebut ni rupanya tak ingat ke budi asal. Haa tu nah sabit tu Nabi telikul li syai'in safatu. Bagi tiap-tiap suatu ada kebersihan dia. Wa safatul man az-zakah. Kebersihan di antara harta zakat. Hak ni lah babol lah ni tak nak lepas terasa. Jadi orang tu setelah dia dengar klik-klik terasa hak babol ceromoh. Ia kata babo boleh tak amun nak keluar zakat hari-hari. Apa pula dah ni? Ia tak amun terkadang babo tu berjual boleh bukan dia biasa.
biasa tak boleh, boleh sampai sebelum mahu tu boleh sibuk. Pahamah nak cabut buat zakat 200 hari boleh tak apa? Oh, apa kata zakat pada lugawi tak apa. Zakat pada istilah hak syarat fardu tu dok. Ha, dia buat lagu ni tamuh itu sungguh apa. Tak kalau babo ayat dia buat tak tamuh semua dia. Misalnya hari ni dia jual di antara tok. Boleh dia pun cabut di antara 200-300. Saya tak buat sejid, saya tak pakai meskin. Boleh jual tak apa pula dia kata. Ani. Ha, sepuluh repah tak buat menandah. Coba kita bukan nak akhir tak repah kita ni. Repahnya kembali hidup lah. Wayak sungguh. Repah kita tengok dia. Setiap-tiap kali bila dia kutip wah ketan, dia boleh cabut semua sedekah pada Tok Guru. Semua-semua dengan babo, dengan dia tengah babo, so dia bagi lah. Semua dia. Sabit tu teh utama semua-semua. Ni hikmat tunjuk tadi lah. Sabirai lah. Lepas yang kedua pula, kita tengok yang ramai-ramai. Bukan nak akhir dah. Tengok dia. Umur 70 lebih. Dok tak nampak tua. Gigi tak terbaik. Pasal dia berakhir buat lagu ni. Ni di antaranya penyakit besar sekali. Berakhir sudah. Haa, tu dia. Cuba buat lagu. Ni hadis Nabi kat tu. Tu kan lagu dah. Sabit sok kat panggil ikut di syai'in safwah. Tiap-tiap sewaktu ada kebersih dia. Wasafwatul man az-zakat. Wasafwatul bayt ialah Nabi tak ik'am senuh. Ia telah jamurah yang buat tilawatul Quran. Bersih masjid, semuanya satu masjid. Ada semua bersih dia. Kebersih ilmu ialah nasrul ilmu. Kita boleh ilmu, kita mengajar. Buku mengajar bukan baca kitab tak ini. Misalnya mengaji dengan babah ini boleh sepatah ruwa. Jumpa dengan orang berkecek royak. Tak apa lah. Ada salah satu orang Yaman. Dia hidup mengaji di Ribat Karim. Dia kata dia nak orang benuk. Akhir sekali dia mengaji boleh. Tok Guru royak katanya. Kalimatan khafifatan sak. Kalimatan khafifatan alal lisan wa sakilatan alal mizan. Iaitulah subhanallah walhamdulillah. Baca tu. Bahkan dia dia tu hengok siapa jumpa anak dia yang tak reti ni. Adik. Kalimatan khafifatan alal lisan wa sakilatan alal mizan. Jumpa bini. Hei hei. Kalimatan bini tu apa ni? Supaya kata amun boleh nasrul ilmu. Sehingga dia tu belaga kereta duk muspitah ICU. Dia tu tak khabar apa orang. Sehingga pergi tangan dia, dia pun tengok. Kalimatan khafifatan alal lisan wasakilatan alal mizan. Siapa kan mati dia? Boleh je pasal apa? Aku nak sebab ilmu pasal nak tafa'ul ngadih Nabi. Wasafatul ilim nasrul ilim. Mana kita ni kena bersih semua. Tubuh kita gapo-gapo-gapo. Ah ni orang tua zaman dulu buat kena ni. Yalah kata makna kata dia boleh di antaranya sudah ketai padi bubuhnya padi siap, dia buat tubik dia buat gapo? Bubuh buat nasi baru. Yalah sefuah dah tu. Mari dia orang baru berik-berik sabit dan harta tak berkah. Dak berik dia orang tak reti ni. Bid'ah, bid'ah Nabi tak nak buat. Nabi tak Nabi suruh dah as-saf-safatul syaik gitu. Nabi dah ketemu kena cabut so. Nabi tak buat suruh lagu tu. Hak pelik sekali. Cuba kita perhati tengok berkat kita dalam belah poso. Tak ada sikit habuh di antara hadis-hadis. Di antara royak suruh-suruh. Nabi puji mereka. Tu hasbuk. Dia katanya amalukul libni adam lahu ilasah. Nah, fa inna apa ni? Fa innahu ya kan? Ana adzibi. Nabi sebut gitu. Lepas tu Nabi goyak pula dah di antara syahrul Ramadan lagi goyak khobah. Sedikit tak ada kira temu kena baca Quran, mu kena berjamu dia tak ada. Man fattara goyak saja khobah. Siapa dia berjamu? Jamu. Tak ada suruh. Goyak apa? Babu nak risik-risik dalam hadis kata kelebihan puasa tak ada kata Nabi suruh. Wapu hikmah? Pasal betul suruh wapu di antara royak kata fardu puasa berat dah. Suruh pula dah. Dah. Ni orang panggil hikmah cara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu nak saya kita semua ni orang hape sejenis uzur.
atau ada terlekat gapo senok suka lah di antara wak kebajikan. Tak usah banyak sikit, tak apa bukan hati banyak. Kita nak tengok banyak tu jamin. Pasal kaedah ulama la yudraku kulluh la yudraku juluh. La yudraku kulluh la yudraku juluh. Kaedah kita kata bos Allah, Nabi lawa bos Allah. Jangan bos Allah. Jangan demo tu Allah boleh buat kebaikan 1000 kita ni tak ada nya, ada boleh rokok. Buat rokok. Bukan hati dia banyak supaya dulu. Penting lagi nak kita khabar kata apa kebersihan tubuh kita. Apa kebersihan rumah, apa kebersihan harta benda ialah az-zakat. Maka mari zakat tu bagi dua, zakat syar'i, zakat lugawi. Hak lugawi dengan bahawa setiap-tiap kita ambil tanpa kita dapat kelebihan, kita waktu baik, waktu baik, waktu baik, waktu baik, waktu baik, waktu baik. Ikut cuba buat lagu tu. Menyebab di antara harta benda kita kekal. Begitu juga bila kita tipu sakit, berakhir sedekah. Juta sebanyak tak kok? Nampak kata mesin 10 kok kok. Nah, nampak yang mari. Wih, kau punya khabar tak serak. Baik lima kok niat di antara kifarat kesalahan kita. Tu dia. Tidak. Nanti banyak kan. Lalu, syarat tak ada suhu kita banyak sikit pun tak apa. Itu dia. Nah, kita tahu cara habis. Oleh tu kata summa ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Selepas dia terbitkan mana mukum bali kepadanya Allah jua kerajaan dan terbit itu di akhirat pada hari kiamat. Nak ayat mana tu? Nak ayat summa kerja itu klik ke tua sendiri, klik ke dia belakang mana apa sahaja atau ada uruh duk terbih orang itu orang ini akhir pulang klik ke Allah Ta'ala di akhirat esok. Apa akhirat yang pada hari kiamat? Hari kiamat mana kata dia yang ada kodah satu hari kiamat, kiamat 1000 tahun dunia daripada bar yang kamu bilang ini. Nah ayat ana dah. Nah satu hari akhirat nisbah ukur dengan dunia 1000 tahun dunia. Mana 1000 tahun dunia sama dengan akhirat di antara satu hari je. Bah oleh tu bagi orang tino. Tapi hadis ni hadis yang pernah hadis tarhib lah. Orang betina yang tidak tudung aurat. Rambut sorak azab 40 tahun dalam neraka. 40 tahun pas satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ni 40 tahun akhirat cuba kira mari tu. Nah, terkira hadis tu rasa takutlah kita ni. Padahal hadis tu hadis tarhib. Nah, pada maaf wala salah tahu mana pun tu hadis nak pun sekelip je. Tak ada ke? Tidak ada serabuk tu jangan puasa serabuk sangat yang ada habis. Ha, semangat jangan ingat kesalahan pada agak-agak saya maaf tu je lah. Ha, fikir sendiri. Kata dia, ini nisbah pada orang kafir. Adapun orang mukmin terlebih ringan daripada satu sembahyang fardu dalam dunia lagi. Nak wayak gaponya begitu. Jadi nak wayak orang mukmin duduk dalam syurga dalam akhirat esok terasa dia star saja. Star lagu mana? Star di antaranya semaya satu fardu yang lama mana mula menik je puasa. Ha, tanya orang kafir puasa 1000 tahun puasa lama. Supaya tu juga bila orang terlekat di antara hotel dengan berisak ambil kereta. Sebulan puasa star. Nah, tapi di antara bagi orang yang tunggu-tunggu nak tidur dengan bini puasa lama. Nah, dia lebih menikah kemarin nak masuk malam. Allah lama gelap lah weh. Sampai dia syiknya kata tul tulil lail panjalah malam wa qasirin nahar pendek yang dihasil hari. Nak kecek dengan bini dia tu. Yang mula tak nyawa ada misah umur hati. Dia berbini baru kat berdoa lah weh. Ketuhai suhu malai tu panjang.
Dia berkecek dengan betina, tak ada nak cuk, ayah berkuku. Curuh dah lah, dah gitu kan. Ha, tu dia. Ya, senang kata. Tengok tu. Tapi makna kata bagi di antara orang yang cita-cita kepada nikmat, dia berasa yang antaranya lama. Lebih lagi orang kafir, kita nak lepas daripada azab tegak Allah, rasanya lama 1000 tahun berasa dianya. Habis di situ kata dianya, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim, kata dia. Kata dianya bermula yang dimakian itu nak ayat zalika muqtada tu. Bermakian itu Allah ni Tuhan, ya kata dia. Yang kata alimul ghaib, ya kata. Tuhan yang menjadi, ayat klik pada itu, klik pada yang menjadi dan yang terbih. Ha tu tu. Jadi makna yang menjadi yang terbih tu orang panggil ngajin hang lah, bada tahwiya zalika tu. Jadi seolah bermadimaka itu Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mutadbir tu, ha khobar. Iyalah Tuhan yang tahwi akan barang yang waib-waib. Ni ya, kerana benda yang tak nampak dengan mata kepala, benda yang sebelum tiba lagi, Allah je seorang yang tahu. Apa hadis ini bahawa kita ada pegetok menuju dia salah ni. Asabik tu Nabi kata pada hadis, man atakahanatan. Kahanah jamuk berkahirun kahanah. Man atakahanatan fasaddiku ha. Dia bagi ha kerana jamuk penjamuk taksir boleh hukum anah. Man atakahanatan fasaddiku. Man atakahanatan fasaddaqoha faqad kafara bima unzila. Siapa dia pergi cari bomo untuk menujung, lepas tu dia percaya dengan untuk menujung tu, orang tu kupu dengan krok eh. Ha ni kita murih ni pergi cari untuk menujung, lepas untuk menujung dia ambil mana? Ia lain daripada bahawasanya. Ah, ha, boleh di antaranya nak ada dalail, dalil-dalil kerana menerik, ia ada cara dia. Sebab itu di antaranya ada salah satu di antara khusyuk kita nak buat witahulah. Kata nak baca gapo-gapo, nak boleh baca gapo-gapo tu teh buka kasyaf dia, tapi bukan jari oranglah. Dia baca sudah tu, maka di antaranya seruan dia tu mari dia boleh royak dibaca tu baik. Ha tu tahu ilmu firasah dia. Orang ahli firasah dia baca pang tengok satu. Tapi dia baca tengok bukan di antara dia gede tahakkuk gede celak tu, bukan. Ha ni sebagai kerana tahu dia. Benda tu tak akan begitu seluruh kepada Allah lah. Kita yang percaya. Ha tu dia. Sambil kena cari orang yang pandai. Orang yang takut sekali hak gini ke sini bomo-bomo. Orang jenis bomo-bomo ni ingat baik dia orang tak ngaji, tak tahu cara, yang sangat-sangat takut terlebat dengan jin. Maka jin dia masuk ke dalam tubuh dia. Maka di situlah lama-lama mimpi bunyi telinga mu baca ni, mu baca. Yang bimang takut sekali di dalam baca tu jadi syirik. Terkadang sebut kelimuh-kelimuh bukan dia-dia. Kelimuh terkadang sebut jintinya, sebut jin jatah. Maka bila kita pergi tak kena ruang ni, maka tubuh lah. Ini baru belajar juga lebat ni. Sambil sungguh itu tak soh lah dia kata bimang takut. Ha ni bila ayah kita duduk dengan dia, biar dia tak ada nak hidup tupai orang pula kan. Ya lain kuasa kita buat amali, ada ma'unah daripada Allah, ada amalan-amalan yang ada. Ha sabit tu kita nak buat amal gapo? Bersakut di atas orang ni sakit pening kepala. Ya kusiat dia rukayah syar'iyahnya, baca di atas Fatihah 7 kali, ayat rukayah tu baca tu, lepas tu cara dia masa seminggu saya tunjuk dah. Ha ni suruh baca lah benyuk. Hal ni si asas sebaca dalam air. Hal ni sebaca pecik orang. Ya ada cukup. Baba dah jaga koh lah ni. Ada. Haa tu orang ni tak kata setuk dengan orang.
Jadi dia tu yang di lembara, orang dia jadi di antaranya begitu. Sungai terkatuk nafsu. Dia ada cara baca. Pasti dia selalu ada di dalam ayat tu. Semua ayat Quran belakang tu lah. Itu panggil ruqayah syara'iyah. Ala kulihah kena belajar. Ha, dia kena belajar. Tak ada kali tak boleh. Sambil-sambil tu lah. Kita akan jadi bomo yang selalu di atas dekat apa. Bila letak kerah. Ngasih bini. Rah, ibu masuk tu. Jangan serang. Apabila dia masuk tak salah, waktu di atas syarat dia. Tapi kita kena ambil ruqayah syar'iyah. Makna ambil mukaddimah syar'iyah, mukaddimah ruqayah. Lain pula kena ambil, kita panggil koci ruqayah. Tak apa. Dia kena ada dua mukaddimah, anak koci dia. Lepas tu, ibu koci dia. Ya ada cara dia. Ha, tak payah sikap tu, Masya Allah. Sudah, takut-takut sekali. Ha, tak ni kita kena belajar. Tu dia. Jadi ni atas Tuhan sebagai Tuhan yang tahu benar ghaib dan yang hadir. Gapo dia yang ghaib daripada makhluk. Ha, tu. Lagi pula, lagi Tuhan yang aziz. Ni Tuhan yang benih pada kerjaannya. Nah, ya kan? Apa kerjaan tak ada bersama nak mengatasi ke Allah Ta'ala. Oleh itu, tak suruh bimbang kita. Ha, tengok ke orang terima di perang mulut tu dalam. Yusuf baca di antaranya lepas subuh 3 kali. Lepas 3 kali. Allahumma ini aqatul asada wal aswada wal hayyata wal aqraba. Kau ni pagar tubuh jadi koci tubuh. Kalau kita ada buat amal lepas subuh di antara 3, lepas 3, terima apa boleh. Di antaranya kita nak baca-baca waktu lama ke lama takdir. Dia kata kalulah orang nak mari ambil kita, tak tahu nak buat apa kitanya, tak ada nak pung dah. Kita akhir tangan kosak jadi berdinding, tak apa. Ha, dia tak kali sekiranya kalau ada kayu, kapal tubuh, sepahang. Kosak, nusuk situ, tak apa. Tapi buat amal dululah. Lepas tu amal kita buat lepas subuh 3, lepas sah 3, boleh kita terima lah. Lepas tu apa pun nak tak buat, lepas tu buat amal, tak payah je. Lepas ni pagar tubuh. Pagar tubuh, pagar apa cukup hak ni tak orang masuk hutan ke apa, ular tak kena, kalau tak tak dah. Bahawa orang zalim pun tak dah. Lepas tu orang curi pun tak boleh. Bahawa ni orang curi masuk dalam kebun jadi ni, amalan lah. So dia cukup dah suruh situ. Aqatul asada wal aswada wal aqraba wal hayyata wal sultan wal sarik wal tarik. Tarik yang tingginya letak kita. Lepas tu semua makhluk, semua pergi, orang bercuri, orang gapa, orang niat, semua habis. Lepas tu akhir kuci. Akfal tu biyadi. Jarullah pergi je kuci siap sini. Kuci siap. Amal lepas subuh 3, lepas 3. Lepas tu pergi ikuti pula amalan. Lepas pada deki, orang berdeki kita tu hawi ijah di. Baca di antara lepas semayang ngurik antara Asia. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzuru kaifa ta'mal. Baca 7 kali. Lepas tu selih ni sekali. Lepas misalnya kita nak penuh ke berdeki kita, kita kosak eh. Dia makan lah dah. Kadang-kadang kan orang misalnya tengok kata berdeki nak uri kita jadi kita tak balas sendiri. Tak boleh duduk tak lekat yang pergi sendiri. Hak ni hak mujarak dah. Tapi kena terima lah. Ha, boleh ambil hak ni amalan ni kena buat. Amalan koci tubuh, koci cukup. Ha, bila kita buat amalan, bila orang ambil bayi kita, hak ni duduk lekat kalau pergi ni. Ada sihmat Allah tak nak sayak lah. Lepas tu, dia main mengaku, saya kepada saya dia, saya biar ke babu ni. Lepas tu, dia baca amalan asar buku ni. Babu tanya dia, mu baca apa? Asar buku tu. Sebelum dia nak mati. Dia tak akhir mati. Mati dengan kena jadi kena jadi sakit dalam dia. Orang berdiri dia tu. Lepas tu, waktu tu, asar buku ni. Lepas tu, orang berdiri dia tu, tak masuk. Lepas tu duduk lekat pun dia minta maaf ke dia. Minta maaf ke dia, Tok Wu tu kata, "Mong sah dia gal pada ni, tu sah dia dia tak sah." Dia mak buat ke pula duduk duduk talak cik tu. Yang tu nak wayak kata ni, "Amalan ni." Lepas tu babo le sikit pun wayak. Hak ni kau apa? Hak di mana? Hak di dekah ada palah tu gal panggil tabah. Hak tu habis kereta. Tak ni kau. Asar rabbukum. Ayyuhlika aduwakum
wa yastakhlifakum. Baca waktu lepas tu, nah kata sih mak Allah kata kalau nak uwi kemah lagi, seli ingat ni. Allahumma inni aqattul asra wal aswada mahbus sini sekali. InsyaAllah. Ha, tu dah. Bagus sebagai royak kalau nak nak terimu. Ha, tu dia. Buat amah. Kita nak pakai buat amah dalam mengaji. Cik boleh dengan buat amah. Sekolah apa, wahid duduk ke bukit. Babi tak sodok sikit. Dari tu je. Ada pun nyamuk kita dengan pacak hak tu. Bukit benateh hak tu. Orang kata buat amah ni lagi. Orang nak suntik nyamuk. Pakai kelambu. Buat tu. Dia kata, ha, hak ni hak besar-besar. Kalau jenis bisa-bisa, okey. Nyamuk tak bisa, babo belajar kata, hei, litoh dengan pacak dengan nyamuk, penyakit lah. Dok kata apa? Nyamuk pasal perkara sekiranya kalulah litoh dengan nyamuk, pacak jenis pesennya di mudara. Nabi hajar ada orang tu dah. Tak ada. Lepas tu, dia kata buku nyamuk, dia ke blok buku litoh, dia sengok kita tu, ubat. Kau kata penyakit, ia ketik orang dah. Ia ketik ke kecil manis, ia ketik kita. Waktu tak boleh, eh? Bahkan mana kalau orang duduk dalam bukit, ia tak ketik ke tu. Dia umur dah. Dia bukit, ia ketik lagi. Kita tengok ke bukit ni. Kita tengok sepengah bepas, sepengah teh. Tengok. Mana teh sakit remen? Tak, teh ni nyamuk, dia mahu tak tengok sehat dia tu. Tak kata kan? Itu dia. Mana dia? Masya Allah sungguh. Terima lah, boleh terima. Wa amal lah. Masih tak ada lagi. Ambil. Nanti bapa nak tak terbit. Baca tak ayah ni. Lepas subuh tiga. Lepas asar tiga. Baca. Lepas tu kak. Ikut dengan amal yang asar. Buku lepas mengori antara Asia tu tujuh kali. Seli kak ni. So, semuanya. Insya Allah. Habis tu nah. Mati. Lagi pula Tuhan kita yang rahim, mana yang siablah dengan ahli ta'atnya Allah Ta'ala. Arti Tuhan bila kata ta'at dia, Tuhan siablah. Apa makna siablah? Dengan mana Tuhan wirzki, dan wisihat, wislamat, wilpah daripada bala. Tu makna rahmat Allah Ta'ala. Kali itu kata Tuhan ni, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah ni Tuhan yang, ini maksud dia khabar lagi, yang mu'elak tiap suatu yang iyo, iyo Allah jadikan dia kan suatu. Nak ayat anak? Gini, yakni tiap-tiap suatu yang Allah perbuat itu elak tidak hudu bagi orang yang fikir dan runding. Tu si pula ayat nak ayat apa perkara hak Tuhan buat yang kita sudah tengok mata kepala setengah tengok sekaligus dia menghina mata gaponyo wak babi muncul gelebek dak. Pasal kalau wak babi muncul tak gelebek tak ada babi tak online pula. Tak gitu kan? Ha. Semua tewak yang dia molek belakang. Eh, tengok berlagu dengan dia. Lembu ke? Kalau lembu hidup macam punuh dah. Lembu kena hidup jebang. Mudah cucuk. Dan kita kena tak boleh. Eh? Ha, tu dia. Sabit dia mata. Eh, lembu hidup macam. Ada lembu hidup macam? Ada. Ada? Ha, orang ada banyak masa sabit tu. Orang ni hidup macam. Orang ni hidup lagu tu. Untuk lita'arafu buat penari-mari. Kalau sama hidup macam belakang, dia tak kenal. Hak tu nak kenal nak latih pelombong. Hak tu nak kenal nak bepa patah raya. Boleh kenal. Adalah. Kalau pakai hidup macam belakang nak kenal ke mana? Jadi kabur lebih. Ya. Hak ni boleh kabur. Hak ni boleh Cina. Tak kata kan? Ha, tu makna berlagu dengan dia. Boleh sebut. Ha, tu bakal Cina tu. Hak tu bakal kabur. Bakal sahaik tu. Ha, tu. Nah, ha, supaya kita kata supaya ngapak lung kita. Ha, balok kita ni. Nga tidur macam nga tinggi. Ha, ya titih di antara tinggi-tinggi, tindih nu. Tindih arak-arak ni, tutuh arak tu. Ha, tu. Habis, mula tak yang ada katanya, ya bisa kalau kita nak buat penatu, ada tiga jenis. Hak tinggi, hak rendah, hak tengah hei. Hak rendah untuk buat kutip umat teh. Hak tinggi untuk anak utuh, untuk buat kait, dia tahu. Hak tengah tu buat jual. Allah apa tak ada pandai. Ya kalau dah suka. Dia kata kalau ambil tinggi belakang. Dia nak menyungguk putih buah mati. Ambil rendah. Dia kata. Ingat buah dia. Masya Allah. Tu dia. Habis.
Katanya wabada khalqal insani min tin, tenak wayak dak usuk asal buat manusia. Dan memulai ia Allah akan jadi manusia, dia manusia Adam alaihissalam daripada tanah. Tu ambil bagai-bagai tanah, ada di antara tanah tu, tanah ni tu ambil. Pada mau tanya lek tadi pu tanah mana? Wallahu a'lam. Ya tu teh ambil dah tanah mana jeput nak gimak tanah tu buat jadi bomo. Apa kalau gak di pedastin lagi baik? Mana teh nak wayak kata Tuhan suruh para mereka gi jeput tanah. Mula-mula dia terbuat tanah, kayu pokok kayu tak ada lagi. Wak juga teh suruh malaikat gi ambil, mula-mula teh suruh di antaranya Mikail. Mikail lembut. Gi ambil bomo ngayu hati gak tak sambil lah embo ya kata. Bila ambil awak bentuk bangga manusia, akhir dijak belakang tu awak maksia, aku juga azabnya. Naik. Mika ayat tu, hai amat tak sabar lah. Suruh di antaranya Israfil, gitu juga. Suruh Israel, akhir sekali tak payah berani. Suruh di antara Jibra'i. Jibra'i dia ambil tegak bumi mengayuh, hanya tepik Jibra'i. Ia kata, aku ni turut berkata tu, hai kata. Aku bukan tak tahu. Lalu itulah aku nak ambil mengikut jepuk ambil tanah-tanah yang pesih hitam, yang pesih masuk cara apa ni masuk masa kelak cukuplah aku. Lepas tu ambil bancuh dengan air masin, air gapo wak jadi yamu-yamu-yamu sekali. Sabit tu bila orang pergi kepada jenis manis-manis lembut sikit. Hak jenis pesin jenis masin-masin tu pongoh sikit, muka berkeruk sikit. Yang mana situ bertali-tali ada berlaku dah. Ha, lalu itulah bila ada begitu hak ni ilmu ahli firasah ia panaraksi orang. Bila panaraksi orang ia ingat bila dia bertina dengan jantan ia tak boleh duduk sekali sama-sama lembut. Sama panas tak boleh buka tu sokmu. Ia kena panas dengan lembut. Ha ia yang molek sekali di antaranya wisenderhanu. Kalau di antara jantan pongoh bini lembut, kalau bini pongoh jantan lembut. Boh temui lama. Kalau dia sama sejuk tak jadi kata. Tak berjaya. Kalau sama sejuk menegur tak nak kaget. Habis yang raksi kena panas. Panak harus yang raksi tak ayah ni. Ya bila dia antara nama tu ambil huruf abjad dia tu pergi pelaga tengok oh, boleh mulai dua ni. Raksi kau jangan pakai raksi. Orang ni tak raksi dah. Nampak agak kenyih-kenyih perik mata menikah lalu mudah lah ni. Sabit dia tak buat apa lama ha becek. Anak tubik pula dah. Ha, di antaranya kita orang tu ni tak puas hati. Bayar kuah pedah bahasa anak tu. Ha, kata dah lah. Ha, dia jamin dulu kira panas. Tak kira kan? Ha, sampai setengah hati. Raksi ambuah ke mana dengan dia. Tu dia. Kata dia, dia biasa begini. Tak banyak hal ini. Cara nak kita nak tengok kawan nak menatu tu ini. Dah? Tengok nak jadi tak jadi. Dia pun ingat perhati. Kita tengok di antara temu orang, perhati. Ia ada nak meh-meh. Nak meh-meh. Bila tu temu dekat lama. Kalau di atas sungai, mata tak meh, tak boleh jadi. Cuba tengok. Baba tak lalak sini. Mama yang ada. Ya boleh ke perhati tu? Cuba klik perhati mula. Kalau tak ada bakat langsung, temu yang dekat tak lama. Itu tehata Rusia yang mualak-mualak dah. Tu tehewa. Ada ikat belakang, ikat. Tapi orang tak berhati, dia tak tahu. Ha, sampai kita tengok, ya mis tengok dua ni. Hak ni lah patah siya kata, sumen tingkah pobayu. Hak siya panggil. Ya lah tu. Yang ni dulu. Mana kata eh, dia hantar orang klim-klim usia dulu. Dua ni berlagu sepuang king, apa? King tongkat, king dalam bayu ke. Dia kata ada klim usia tu. Dia kata mana tu? Ha. Sebuah apa kata ni? Sebuah apa tu dah? Semua tingkat tong bayuk rupanya. Ha, tu yang dulu dah. Habis kata dia summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Ha, ni kepada pokok kita lah. Kemana jadi Allah tak akan nak cucu daripada pati daripada air yang do'ih. Iaitu air nutfah, air mandi.
Ha, lepas tu dia murut tanya learning lah. Apa hukum makan air mandi? Jawabnya tak boleh. Benda tu di dalam mazhab Imam Syafi'i suci di atas pada pihak tepuh di kain tak wajib basuh. Adapun nak makan tak boleh. Ha, sabit tu nak makan air mandi air, air mandi lembu tak boleh. Ada jadi telur tak apa. Telur tak apa. Sawat tak apa. Sawat tak apa. Bukan air mandi, sawat tu. Ha, tu duk khilaf antara ulama tu sawat tu. Ha, dia mesti cerita pun dia jadi ubat. Setengah orang tak makan kerana keji. Tapi halal, tapi keji. Buku keji tu je. Lepas tu, masalah makan di atas air susu bining, kita dah bersadar. Maka makan susu bining setengah ulama hukum haram, tidak ada hajat. Karena bila kita orang besar, tapat taklif dah, dah besar lah, lepas dah susu dah. Dia tak boleh makan di atas air susu. Setengah tu buat pada bukan ada ubat di penyakit. Ha, tu dia. Malaka darurah terkepit buat ubat ke apa tak apa. Sabit tu air susu ke betina dia boleh makan sekadar budak-budak. Sabit tu harus boleh jual susu susu ke betina kita kepada orang nak menyusu. Mana anak dia mahu tak ada susu boleh kita jual. Tahu mana? Boleh upah boleh menyusu tu. Adapun orang besar dah hatta susu bini kita pun tak akan boleh minum setengah nama hukum makruh minum di atas pasar. Susu tu ia mari daripada bentuk di atas juzuk anak anda. Ia kata kita tak boleh makan juzuk anak anda. Ia pergi hukum katanya, ia pergi ni wa'ilah. Susu jadi seolah katanya pecah tubik daripada juzuk dari anak anda. Jadi kita dah besar dah makan tak ada. Budak tak apa nak uya di subur dia. Tengok ia ilah. Malaikat ada hajat apa. Oh, tu 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 tak apa tu. Okey. Ha? Git tepuh tak ada apa, tak ada masalah. Abi kata summa sawahu kama sempurna Allah tak jadi anak Adam segala anggota pada rahim ibu mana di dalam masa 120 hari. Habis tu dah dia mau tanya tekoh masa kita mengandung sebulan dua. Sebulan dua yang kita mengandung sungguh harga betina tu agak. Boleh anak dah tak rapu lagi ada ke? Baru lepas nifah ya anak tu baru siapa? Sengah-sengah tu agak tiga bulan dah. Lekat buruk dah. Kamal dia bomo kata demo tak boleh ada dia anak rapat sangat uzur. Lepas dia nak makan ubat jatuh jatuh air mandi tu dah dua bulan tiga bulan apa hukum? Semua ulama kata harus. Semua ulama kata makruh. Ada pun lepas 4 bulan tiuk roh dah. Haram rupanya bunuh. Tersabit kita nak berjatuh tank tu boleh. Jangan wisapa masa jadi di antaranya mudrah. Masa nak jadi orang tu. Lepas 4 bulan tak boleh kan lah. Ada pun celah 2 bulan 3 bulan sebelum jadi apa lagi. Mematakan harus, mematakan makruh. Dalam mazhab Syafi'i kita lah. Semua tu makan ubat ni. Salur tubik dah. Dah kat salur tubik. Kau jadi nutfah ke. Dia dah sebulan. Yang nyata kata. Oh, bomo kata. Mengandung pula. Dua bulan sebuah bulan dah. Lepas tu kita tak suruh anak. Kita nak makan ubat ke. Buat guna tubik ke. Tika tu harus. Semua nama kata makruh. Adapun kalau 4 bulan nak ditiuk roh tu. Harap lah. Abi kata wa nu fi khafihi min ruh dan tiu Allah Taala kena buka hati hati sendiri di antara Tuhan tubuh mereka tiu padanya pada Adam daripada ruh-ruh Allah. Ruh Allah nak meliur, Tuhan tak ada ruh nak meliur, kata ruh tu hari dapat ditasyrif dia panggil, maka jadi hidup bergerak kama daripada jamak, bukan hamak kita jamak, bukan jamak lawan juruh dah. Jamak mana kerah. Lepas para kerah seketu kerah jadi orang okay, hidup semula. Lepas para tu wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Ha, maka ni lah setuh salah satu daripada ayat ni bagi orang telinga tak dengar, mata tak nampak. Ada ayat ni cara baca dia mukadimah Fatihah dulu. Lepas tu setuh beberapa ayat ni buat tiup dalam air. Kalau orang dengar bengai dapat ada. Ada apa-apa duk cara siap lah kata. Nah, habiskan mereka kata wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا منا تؤمن له منا بابا Namujo dah bererti 2 minggu ingat pak baca tak pada ha 134 ha betul atas bawah lebih kurang ha ni bagi rak kata dia ni qala al muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِين kata bermula tepat yang dibilangkan dalamnya dalam tepat golik ada air kerana kita ni dak kira betul mana masalah kita tayamum kalau golik ada air tiba-tiba ginyo tak ada tika tu wajib kena qada atau yang ada semula semaya. Kalau pergi tempat golik tak ada air, hari tu kita tak ada air semuti. Kita tayamum, semaya dengan tayamum tu tak wajib qada, tak wajib adas semula. Kemana tempat nak berkiranya? Tempat pesen mana hukum kata golik ada air? Tempat pesen mana kata golik tak ada air? Kata dia, bermula tempat yang dibilang dalamnya dalam tempat golik ada air atau golik tidak air, iaitu tempat tu tempat tayamum juo tempat tayamum tu yo tempat kita tayamum tu misalnya kita pergi negeri kit tiba betul koriah betul tempat kita tayamum tu bukan luar dah tu dak ha tu tidak tempat sembahyang bukan tempat sembahyang nak sembahyang lain tak ada apa tempat tayamum tu. Udah tu tafsir kata dia maka jikalau tayamum ia seseorang. Tayamum apa tu kerana ketidakadaan air pada tempat golik di dalamnya ada tempat ada air. Situ golik ada air sokmu tiba hari tu ni tak ada air. Lepas tu dan sembahyang ia pada tempat yang lain yang golik dalamnya ada tempat tu ketidakadaan air. Ha, jawab wajib atasnya atas ilmu qadakan semayanya. Lagu mana? Begini. Dia di antara lalu jalan sapa di pakpuk. Dia pun selalu sapa di situ. Nah, bergaduh lawi nak semaya tengok kok tu tengok air tak ada. Pada dia pun selalu di antara tayam kerana air tak ada. Tanya dia mula mata, sini kau golek tak ada air. 2 hari dah tak ada air. Dia pun tayamu sudah. Naik kereta pergi berhenti satu tempat. Tempat tu di antara air tak ada juga. Tapi di antaranya golek tak ada air. Dia semaya di situ dengan tayamum. Dia tayamum dengan tepat yang boleh ada air. Tiba tak ada air. Wajib kena qada juga. Tiba gitu. Tiba tepat tayamum. Tepat semaya tak kira. Nampak tak? Itu hukum pekoh. Tak ada apa. Apa terkerana mubilang bagi tayamum bersalah dengan akah masalah ini. Lagu mana dia tayamum golik tepat di antara tak ada air. Gismaya tepat golik ada air. Supaya tu juga. Inilah yang mafhum daripada ibarat tufuh. Ayat kitab tufuh yang lawan ada kitab nihayah. Ya tufuh tak silap bagi Syekh Ramli. Nihayah bagi Syekh. Tufuh bagi Syekh Munahajar tak silap. Nihayah bagi Syekh Ramli. Tufuh hak Munahajar. Di antaranya nihayah bagi Syekh Ramli. Maka hak ni orang yang di antara kediri daripada Imam Nawawi di Rafi'i. Bersalah bagi tersebut dalam muni. Bila sebut muni muhtaj. Dan kita nihayah. Itu dia. Habis hak ni bersalah ya katanya. Hak ni kata mafhumnya. Adapun di dalam kitab muni dan kitab nihayah tak seperti mana sebut ibarat tufuh. Ibarat tufuh ia tak kira
ia kira di antaranya tempat tayamum. Tempat sebenarnya tak kira. Ada dalam ibarat lain, ia kira. Kita tayamum mana, tempat pergi semaya ke tempat semaya rakyat tu khilaf antara ulama. Oleh tu bila jadi khilaf, kita kena ambil hak mu'atamad. Bila jadi belawa perkata Rafi'i Nawawi ataupun Ibn Hajar di antara Syekh Ramli mendahulu Syekh Ibn Hajar keadaan bab fiqah. Padahal di antara khilaf, tapi mendahulu na'ma kita mendahulu hak mu'atamad. Itu dia. Cukup di situ. Kamu ada kata dan dimakian lagi wajib di antaranya qadha'. Apa dia? Dan dimakan lagi di antara wajib qadha atas yang tayamum. Wallah. Nanti tanya member pes sikit kita baca berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan untuk melah ni. Ha? 19 betul. Kata qala al muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia ketahui olehmu. Apa ketahui olehmu? Makna tutur olehmu dan belajar olehmu dan tebang olehmu. Belajar tebang kacik gapo bahwasanya nyu tak ada rajuk. Barang siapa i'tikad ia, ia barang siapa, yang ni siapa-siapa tak ke betina jatuh, dia pergi kemah. Haa, tu ni lah. Pergi dengan barang yang tersebut itu. Haa, tu dia. Atau berkata ia, siapa akan dia, akan barang tersebut, atas jalan bersendor-sendor. Jadi kafi iyo iyo barang siapa, masya Allah. Lagu mana ha? Ya etikok kata ruh itu Tuhan, ruh itu Allah, Allah ya kata ruh itu Qadim. Siapa etikok kata ruh tu Qadim? Siapa etikok kena ruh tu diri zat Allah Taala? Dengan jalan i'tikad ataupun dia kata tak ada i'tikad, buat mengani-mengani. Jawabnya kafir wal'iyaz billah min zalah. Ha, ni takut. Ha, tu dia bila kita tak belajar, tak tahu kelima hak kita nak kata-kata bercanggah dengan syarak. Oleh tu kata dan telah berkata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Al-A'lam. Kitab Al-A'lam, nama ke I'lam tak kitab Al-A'lam. Ia kata wa innahu law qala ar-ruhu qadimun aw qala ana Allahu aw huwa ana aw qala ar-ruhu min nurillah fa idza tasala an-nur bin nur ittahada kafara fi jami'i hadhihi al-masail. Apa nak ayat? Artinya bahawa sejika berkata seseorang bermeruh itu Qadim, dia kata Qadim dengan makna sedia ada dia, tidak terduduk dia tak ada. Atau berkata ia seorang aku Allah, masya Allah. Tapi bukan al-hakikat, jangan marah. Dia kata aku Allah. Lain bahasa ahli, orang ahli fanat. Orang ahli fanat yang kata ma fi jubbati illallah anallah, aku Tuhan. Adapun di antara kata yang kupuh seperti kata Fir'aun, anallahu la ilaha illa ana, kupuh. Sepasal Fir'aun etikad dia sendiri Tuhan. Adapun orang ahli makam, ahli sufi, dia kata aku Tuhan. Fah, lagu mana? Tapi kecek pek tu jangan dikata depan awal. Clue. Ha, dia kata aku Tuhan, kecek sama ahli makam dia tak apa. Aku Tuhan. Kan apa makna? Dia dikarenakan aku Tuhan, arti semua tubuh aku Tuhan duk retak. Tak apa. Ha, tapi kecek buat senda-senda tak leh. Atau Allah itu aku, ngondok tu. Ha, sambil dia mau nusuk-nusuk buat amal dan mengait ke tu. Dia mau baca-baca apa subuh, ada yang mau baca katanya anak aku ni gini alhamdulillah ada rusia. Dan kita ni juga ini amalan orang buat, orang panggil amalan di antara
ada amalan untuk orang panggil meraihkan diri. Ya ada amalan kerati sebut dalam kitab ni, atau salah. Jangan buat tak dekat lu. Nanti ia katanya aku ni Allah. Atau berkata ia klik pada humi. Ia tu klik kepada seseorang. Berkata seseorang, ia kata roh itu daripada nur Allah. Tengok dia kata. Maka apabila berhubung nur roh itu dengan nur Allah, nasa bersatu dua-dua boleh berpuyat. Jadi pakai tulur dua-dua tu. Nasa jadi kafi ia seorang yang berkata. Pada sekalian masalah intaha sub perkataan munahajat. Oleh itu nak seruti katanya, kita pernah selalu belajar nak kecek, nak gapo benda yang lepas apa yang termasuk dalam larangan syarak. Bima takut perlu jatuh agama, kita tak khabar. Hak ni dia meruayat tu, hak jadi mertak dia makasar. Bila bulan puasa ke setengah tu masuk puasa, pakar menanuk, makan nasi. Ia akan jadi mertak. Bukan. Masa mertak-mertak, dia iktikot kata bahawasanya masalah puasa tak wajib. Adapun dia didegir tak si puasa kerana lawak. Ha, kerana degir dia malah, dia tak jatuh agama. Dosa je. Hak tak sihnya, kita tu dibuat berkara hak tu halari, diiktikot kata halah. Hak tu jatuh agama. Bih bermula dali hayat Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يكن هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم يكن هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم يكن هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم يكن هو الله لا إله إلا الله الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله الله بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب أولئك على قَرَحْ لَحَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم اغفر لنا